Gimana? Aku takut banget. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki banyak destinasi wisata yang dikenal masyarakat luas. Namun, di Desa Perjiwa, Kecamatan Tenggarong Seberang ada sebuah destinasi wisata yang dapat dikatakan sebagai hidden gems karena lokasinya yang terletak jauh dari daerah permukiman warga. Sekarang kita udah nyampe di wisata Pesona Perjiwa. Kita beli tiket dulu yuk. Berapa tiketnya satu orang? 15 ya, 3 ya. Baik, kita bayar dulu, guys. Jadi di sini satu tiketnya harganya 15.000. Ini bukannya dari jam berapa, Kak? Dari jam sampai. Oh, ada yang camping juga, guys. Ini ya, Kak, permisi. Jadi di sini bukannya dari jam 7, tapi biasanya teman-teman yang dari luar-luar daerah Tenggarong tuh biasanya ada ini, guys. Ada camping di sini. Nah, kita udah beli tiketnya. Ini dia tiketnya. Kita langsung masuk ke situ yuk. Ini lewat sini ya, Kak? Lewat kanan ya? Terus aja ya, guys. Let's go. Kita naik motor aja nih, guys. Hai guys, welcome to my channel Asri the Basri. Jadi hari ini kita lagi ada di tempat air terjun Perjiwa yang terkenal di Tenggarong Seberang. Jadi buat kalian yang belum pernah kesini, ayo kesini guys, di air terjun Perjiwa. Nah, ini tempat parkirnya aku sudah di area parkir motor dan mobil. Jadi di sini bisa lihat ya, motor parkirnya 2.000 dan apa tuh, mobil 5.000. Nah, kita bakal masuk ke spot 1. Ternyata di sini ada 2 spot ya, teman-teman. Jadi buat teman-teman jangan lupa nonton YouTube-nya Kak Asri, jangan lupa subscribe, like dan komen. Jagat Asrinda, jagat wisata. Ayo, mari. Ya guys, hari ini tuh rame banget ya, rame motor yang datang. Apalagi di sini cuacanya di Kalimantan, kita kan di dekatnya garis khatulistiwa, jadi memang agak-agak panas ya guys ya. Nah, ini teman-teman yang lain, pengunjung-pengunjung yang lain udah ada di bawah. Jadi kita bakal turun di arena bawah, ada apa aja aku juga nggak tahu sekarang. Soalnya kemarin udah 10 tahun yang lalu aku kemarin 10 tahun yang lalu ya, kayak ini kita kesini terakhir ya, 10 tahun yang lalu. Jadi kita bakal back lagi. Ini jalannya udah dibagusin, area parkirnya udah ada. Jadi kita bakal cobain minum air terjun Perjiwa. Let's go. Nah guys, jadi jalannya tuh udah di kemarin tuh terakhir aku pergi, belum ada yang kayak kayu-kayu kayak gini, kayaknya udah ditambahin deh. Nah, kita bakal masuk ke spot yang pertama. Nanti kita datang ke spot kedua, cuma aku gak tahu nih spot keduanya macam mana bentuknya. Nih, jadi buat teman-teman yang penasaran, kalian klik aja di Google, itu namanya air terjun Perjiwa. Jadi di sini udah banyak guys orang-orang tuh yang udah pergi, misalnya dari Balikpapan, dari mana tuh, dari jauh-jauh, pokoknya Bontang, semuanya kesini guys. Nih, jadi kalian nggak usah takut kayak becek apa. Nih, soalnya kita bakal nginjak kayu-kayuan kayak gini tuh. Nah, ini kayu-kayu seperti ini, jadi aman. Teman-teman bisa baca di sini nih, aku zoom ya. Ini area parkir, air terjun, sewa perahu. Oh, ada gazebonya juga, area parkir. Semuanya pokoknya lengkap. Kita pergi. Guys, dulu tuh pas belum jadi nih aku agak menderita sedikit ya, guys. Karena dulu manjat-manjat, sekarang udah disediain jembatan-jembatan seperti ini. Gila, ini rame banget sih. Kita ke sini dulu ya, ini ada apa aja ya? Sedap banget. Gila seru, apalagi di sini sejuk. Kalau kalian di luar itu panas banget, kalau di sini dia sejuk guys, benar-benarnya enak banget kalau lagi pacaran berdua di sini menikmati pemandangan. Sayangnya nggak ada bekantan nih, coba ada bekantan ini lebih bagus guys sebenarnya. Aduh, gila, asik banget. Kita bakal menuju ke sana guys. Nah, buat teman-teman yang mau ke sini, di sini juga udah tersedia toilet, terus tuh ada gazebo, terus tuh di situ juga di sebelah kiri kita ada warung-warung. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya kalian gak bawa makanan atau minuman, di sini udah disediakan banget. Nah, di sini gazebonya ya teman-teman ya, cuma kita nggak tahu nih bayar apa enggak, kayaknya gratis untuk pengunjung deh. Yuk kita coba duduk yuk, kita minum-minum dulu di sini aja deh Kak. Minum dulu yuk. Nah,
guys, kita bakal ngeliatin yang ada di bawah nih air terjunnya ya guys, tapi kita turunnya lewat ini, lewat tangga. Nih udah banyak pengunjung guys. Aduh, tinggi ya guys ya. Nih gila, seru banget guys. My god, ada orang mandi-mandi juga. Wow, lucu banget. Oh iya, aku terakhir kemarin bikin video di sini guys. Tuh lihat, ini air terjunnya kan. Udah bagus banget tuh, lihat. Nah guys, sekarang aku sudah ada di dasarnya ini, di dasarnya. Jadi kita bakal ngelihat airnya benar-benar jernih banget ya guys. Tuh lihat. Kita bakal turun. Kita agak licin ya, aku pakai sepatu nih guys. Jadi kayak ala-ala jejak petualang ya. Ini kita bakal nyoba, ini ada ikannya guys. Lucu banget tuh. Coba dilihat Kak, di zoom aja Kak, turun Kak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kalian misalnya ke sini, kalian bisa lihat sejernih apa airnya. Sampai ikan aja kelihatan tuh. Coba dilihat. Ikannya kecil banget, lucu. Ini kayak ikan losok ya, guys ya. Ikan losok tuh kalau di Indonesia kan itu ikan haruan. Iya kan? Ikan haruan enggak? Nah, ini nih guys. Ini masih kecil-kecilnya, ih bersih banget. Dan di sini kalau misalnya weekend itu ramai banget. Jadi kayak Sabtu Minggu apalagi hari-hari besar itu biasanya banyak pengunjung yang datang ke sini. Nah, ini kita datangnya hari-hari kerja ya, jadi agak sepi sedikit. Tapi banyak kok teman-teman di bawah sana yang berenang-berenang ya kan. Terus ada yang mandi-mandi juga, coba lihat situ teman-teman. Nah, ini spot kedua ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bakal nyebrang lewat sini. Sumpah aku takut banget jatuh, aku takut banget terpleset. Jadi kita bakal nyobain. Ini uji nyali guys, uji nyali guys. Ah. Ada hampir jatuh. Takut. Guys, sekarang aku sudah ada di tengah-tengah spot 2. Jadi kita bakal turun. Nah, ini ada tempat lokasi kalau misalnya teman-teman mau apa namanya? Mau ngumpul-ngumpul sama keluarga. Di sini udah disediain kursi, guys. Coba lihat. Nih kursinya. Kalau mau nyantai-nyantai, sumpah capek banget karena teriknya matahari yang ada di Kalimantan itu membuat wajah saya memerah. Seperti muka apa? Panas banget. Kayaknya aku mau ke sana dulu deh. Nah, di sini pemandangannya indah banget, sumpah ini bener-bener apa ya? Bener-bener dingin, sejuk. Nah, di sini juga ada air terjun 3 atau air terjun keempat. Jadi kita bakal turun ke bawah, tapi kayaknya udah sampai sini aja deh. Sekarang aku sudah ada di spot 3. Jadi spot 3-nya tuh pas di air terjun ini. Jadi kita bakal ke sana yuk. Kameranya di situ aja kali ya, takut licin ya. Bahaya nanti kalau jatuh. Ini agak-agak ngeri ya spotnya ya guys. Nah guys, aku benar-benar di bawah bibit air terjun di spot 3. Jadi di sini dingin banget. Ini kayak di batu es ya teman-teman ya, kayak di batu es. Jadi teman-teman bisa dengar sendiri airnya seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman mau relaxing, teman-teman mau liburan, teman-teman mau healing-healing, kalian bisa ke air terjun sini, lihat guys. Gila banget. Kita ke sini yuk, ada pengunjung nih. Halo Kak. Halo. Atas nama siapa? Dendi. Dendi, Kak Dendi dari mana Kak? Dari Bukit Layang. Bukit Layang tuh di mana? Di Kembang Janggut. Oh, Kembang Janggut guys. Jadi ada pengunjung aku ketemu. Ini ke air terjun mau nginap atau healing-healing enggak?
healing-healing aja. Oh, healing-healing guys. Jadi Kak Dendi dari Kembang Janggut jauh-jauh ke sini pengen nyobain air terjunnya Perjiwa ya? Iya. Tadi di sini pergi sama siapa? Sama teman. Oh my god, ini ada kakak siapa? Hai. Siapa namanya, Kak? Kak Sam. Kak Sam, halo Kak Sam. Kak Sam dari ini juga ya? Iya. Kembang Janggut guys, ternyata di sini nggak cuma dari Samarinda, tadi kita ketemu di sini juga ada teman-teman dari Kembang Janggut. Jadi teman-teman kalau mau healing-healing kesini aja. Tadi nyampe nya dari jam berapa Kak kesini Kak? Kalau boleh tahu? Udah nginep di sini. Berapa hari tadi nginepnya Kak? Oh, udah 2-3 hari di sini ya. Jadi memang kesininya memang pengen liburan aja gitu ya. Wah, gila ramai banget ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau healing-healing sama keluarga atau sama teman-teman kalian mau camping-camping, langsung aja ke mana? Ke Air Terjun Perjiwa. Buruan. Makasih ya, Kak. Bye-bye. Sekarang kita bakal nanya-nanya yuk. Di situ ada perahu. Aku enggak tahu sekali pakainya berapa. Kita tanya ke sini warungnya. Permisi. Isi Kak, Kak kalau nyewa ininya berapa Kak perahunya? 50 per jam. Per jam ya. Jadi di sini sewa perahunya 50 per jam. Jadi 3 orang bisa gitu ya, satu perahu. Itu nanti areanya di mana aja, Kak? Sampai ujung sana. Di sini bolak-balik gitu ya. Nah, kita bakal cobain perahunya guys untuk kita syuting-syuting di sini. Jadi buat kalian, pokoknya kalau mau naik sini 50.000 per jam, oke? Okay? Kita bayar dulu. Nah, jadi kita bakal ke sana. Jadi kita udah ada omnya nyiapkan perahunya. Jadi kita bakal telusuri kayak danau apa? Kayak sungai hitam, guys. Nah, itu udah ada anunya. Yuk, kita ke sini. Hei, dadah guys, kita bakal naik perahunya. Oh my god. Jadi ini perahunya guys, bismillahirrahmanirrahim. Aku takut banget. Aku takut banget. Udah dilepas aja deh Kak. Aku kesana sendiri. Ini kita bakal nyoba. Aku tuh sebetulnya serba bisa ya, bisa naik motor, mobil, perahu. Jadi semuanya bisa. Jadi kalau naik perahu tuh usahakan keseimbangan tuh harus terjaga dan juga harus pelan-pelan kayak gini. Nah, aku dulu tuh hidupnya di desa ya. Jadi kayak benar-benar tahu kalau mau haluan kiri, haluan kanan kayak gini. Tuh. Kita bakal ke sana guys. Amat jadi Azhar itu takut banget naik karena gini kan goyang-goyang, takut ada larana konda ya guys. Kita bakal menuju ke mana? Dah, belum. Kita arah ke mana nih, Kak? Sono. Oke, jadi kita harus ke sini, arahkan ke sini. Enggak. Ini enggak bakal jatuh. Enggak. Gila ramai banget. Kita ratakan dulu ya guys. Usahakan kalau naik perahu tuh jangan banyak goyang guys, nanti terbalik. Azhar enggak bisa berenang katanya. Nah, jadi teman-teman bisa kalau misalnya ke sini naik perahu. Jadi teman-teman bisa ngisi 2 atau 3 orang naik perahu ini karena memang perahu ini memang bagus gitu loh. Maksudnya nanti ada bebek-bebekan juga insyaallah di sini ya guys. Cuma ada perahu nih untuk saat ini. Mudah nanti ke depannya ini ada bebek-bebekan dan di situ kita bakal arah ke sana lagi. Aduh guys, gila tadi aku capek banget, udah naik perahu, udah keliling-keliling ke air terjun, cobain, udah minum, udah semuanya, pokoknya asik banget hari ini. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, aku ingatkan lagi, itu kalau misalnya teman-teman masuk, harganya 15.000 per orang, parkirnya motor 2.000, mobil 5.000. Nah ini bukanya tuh dari pagi sampai sore jam 5. Jadi buat teman-teman kesini, alamatnya nanti aku tulis di sini ya, tih. Ya teman-teman kalau kesini nggak bakal tersesat. Jadi di sini juga ada spot-spotnya banyak, ada 4 spot kalau nggak salah. Tadi kalian bisa nonton tadi video-video sebelumnya. Terus di sini juga ada warung-warung, tapi udah sore, udah mau jam 6 ya guys ya. Jadi udah kelihatan matahari udah terbenam nih guys. Jadi buat teman-teman terima kasih banyak, apalagi buat Dinas Pariwisata, makasih udah mempercayakan aku udah promosikan dan ekspor tempat-tempat wisata yang ada di Kutai Kartanegara. Semoga tahun depan kita ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.